Ya Allah, rumahnya palsu. Ih, sumpah enak banget. Jangan-jangan ini jadi base camp kita. Demi apa? Assalamualaikum. Jadi ini apa? Ada jin ya dalam. Diusahain, kerja keras, jangan males-malesan guys, apalagi perempuan. Jangan mengandalkan tenaga laki-laki atau orang tua. Kerja keras. Assalamualaikum teman-teman. Kalau di sini boleh berisik enggak sih tetangga? Boleh. Serius lu? Heeh, ah, aja. Demi apa enak banget kita lagi di rumah barunya salah satu tim Ricis, yaitu rumahnya Derry. Oh bukan. Ya Allah, rumahnya palsu. Ih, sumpah enak banget. Jangan-jangan ini jadi base camp kita. Demi apa? Assalamualaikum. Jo, demi apa rumahnya bagus banget, mau nangis. Room tour rumahnya Falzo. Maaf loh, ini lagi berantakan banget nih. Tadi Alias datang karena belum siap ya, Jo. Belum siap semuanya. Kok aku happy banget ya, ya Allah. Makasih. Guys, aku seneng banget karena tuh kan kita sama Falzo dari dulu ya. Banget kan dan tahu perjalanannya naik turunnya gitu. Bentar ya, gue rapi, sambil rapi-rapi santai, ya. Santai. Gimana kalau sambil rapi-rapi rumahku aja? Oh iya, kita sekalian room tour sambil rapi-rapi. Tapi ini aku lihat tuh seneng banget. Coba kita lihat dari sebelah sini, ya. Guys. Jadi ini waktu masuk pertama itu ada jendela melihat ke depan. Ini persis kayak di rumah aku. Benar. Sama. Ini biar ngerasa kita kayak di rumah Yuyun. Abis itu juga kemarin kan tanya sama orangnya, Mas, ada nggak yang kayak gini? Oh, pas banget nih, lagi satu seri gitu. Banget udah gitu kalau di rumah ada kaca, dia terlihat jauh lebih besar. Betul. Dan terang. Betul. Ini cantik banget. Aku berasa rumah sendiri. Tukeran rumah mau enggak? Ayo, ayo. Tapi rumah aku sering mati lampu, Cek. Tapi kenapa, Yun? Loh, dari tadi pas baru masuk, ini di sini boleh berisik enggak? Soalnya kalau di rumah aku kan berisik-berisik kan ada terpaan tuh. Nah, karena di rumah Yun depannya rumah orang juga. Kalau ini kan pekarangan Yun depannya. Oh, iya. Ini enak banget sih kalau kataku. Ini aku benar-benar enggak gimmick banget, aku happy banget dan itu terlihat bersih dan auranya tuh positif banget, teman-teman. Lu baru bilang bersih banget udah nabrak dong. Tapi wajar rumah cowok, kalau rumah cowok berantakan tuh gak masalah. Tendanya Fazo membutuhkan istri untuk membantu. Terus ini yang viral, Yun. Lo tau kan? Yang isinya rengginan. Coba cek, lihat ya. Isinya apa, coba kita lihat. Ini biskuit gangguan ini. Gangguan, oh, benar, benar. Tapi ini bapaknya kemana kan? Komen di bawah, bapaknya kemana? Di bawah meja kayak biasanya gua. Bawah meja dulu. Ini bapaknya kemana? Tapi gini deh, kalian komen di bawah solawat sebanyak-banyaknya. Aku doain yang kalian solawatin video kali ini, semoga habis ini punya rumah yang persis kayak Fazal atau mungkin lebih nyaman lagi. Amin. Tapi ini solawatin ya, guys. Ini ada karena solawat juga. Betul, ini ada karena solawat. Setuju. Dulu sama Aries kita pernah cari-cari rumah tapi duitnya gak ada. Tahu gak sih, kita pernah cari rumah yang sok-sokan beli rumah gitu. Tapi gak ada duitnya, cuma sok-sokan aja nyari. Gak apa-apa, aku juga pertama tuh dulu gitu tahu. Misalnya kita belum punya duit, tapi kita juga bisa ngeliat-ngeliat cuci mata sambil kita solawatin. Karena kalau kita solawatin kan semoga diaminin sama malaikat-malaikat sama Allah, dikabulin. Makanya solawat yang banyak dan like video ini, subscribe. Alhamdulillah. Oke, kita ke sebelah sini. Sebelah sini ada sofa. Sofa tuh bukannya harus sebelah sini ya? Kemarin kan kacanya belum selesai. Oh. Baru diselesain kemarin gitu, belum sempat dipindah. Pak, eh, aku bawa ini buat kamu. Wow. Makasih banyak loh, Icis, bawain gua lagi. Happy banget, karena kan Fasu suka lagi menanam-nanam gitu kan. Nah, aku taruh di sini Sri Rezeki supaya mendatangkan rezeki kalau kata orang-orang. Betul, wah bagus banget. Dijaga ya, tapi gak ada potnya. Tenang, tenang, pot, masalah pot, tenang, nanti kita bisa atur. Ini keren banget, emang dari kemarin gua pengen beli kayak begini ya, Yes. Dia nanya-nanya ke gue, Yes, punya lo namanya Sri Rezeki kan? Iya, gua pengen, kata dia gitu. Iya, ini juga masih baru, ini masih anget banget, baru beli. Ini price transfer offer ya. Bukan. Ini spesial gua taruh di taman gue yang baru ya. Mana emang taman? Ada di belakang. Oh, nah dulu pokoknya kita kulit bagian sini dulu. Yeah. Kalian teman-teman boleh komen di bawah bantuin Fazo untuk mendekor rumah ini ya. Betul. Yeah. Di sini taruh apa? Taruh apa? Taruh apa? Pokoknya komen sok yang banyak. Kalau misalnya ada yang mau endorse buat desain interior, sangat diterima. Iya, mau dong endorse dong di apa? Desain interior. Tolong endorse supaya kita bisa tuan dan anuan. Tapi ini enak banget sih. Gak terlalu gede, gak terlalu kecil juga. Iya, alhamdulillah. Oke, ini nuansanya ungu ya, Jo? Hah? Ini red velvet. Kenapa jadi dengan pedenya? Ini jauh banget, tau. Ini wardrobe. Enggak, dia otomatis lah. Ih, demi apa? Otomatis? Katanya buat mengirit ongkos. Ini
Ini dapurnya masih berantakan banget, Cis. Lu tinggal di sini sama siapa? Sendiri. Enggak ada Mbak. Enggak ada. Kenapa jadi... lu di sini Bang nemenin dia? Enggak, males. Ngapain nemenin dia repot lu? Ya, urusinnya gitu. Susah ya? Urusinnya susah. Enggak bisa anter di kamar adik, udah berantakan di situ. Pokoknya ini bagian perdapuran ya guys. Kulkasnya sumpah gede banget. Baru ih keren. Baru lu buka begitu udah keren. Basah-basah. Emang gitu ya. Kan ruptur begitu ya, Yun. Biar cepat lagi. Ruptur kalau di orang-orang begitu ya, Yun. Oh, keren banget. Sebelah sini, oh ini ada kayak bunganya sama Pak Jo kasih iya, kawan. Ini apa? Ada jin ya, loh. Itu apa air vitamin? Kadang gue bawain buat ini sama kayak gue di rumah gue punya. Iya. Ini kan kita dapat lelang waktu itu. Dan itu lucu juga sih sebenarnya dapat lelang dari Yun. Jo, pokoknya itu kalau lo punya rumah ini ditaruh ya di rumah. Iya, gitu. Iya, gitu beneran. Oh iya, gue lupa. Jadi lupa. Jadi dari semua ini yang duluan sebenarnya ini. Jadi kalau kalian yang mau datang ke tempat orang yang baru atau punya rumah, bilang aja minta sesuatu buat kalian motivasi. Ntar kalau punya rumah taruh ini gitu. Bener ya, bener-bener bukti. Akhirnya kejadian kan. Kok goalnya diumpetin sih? Pengen dibuatin tempat sendiri ya, nanti. Tapi ini bagus sih kalau di sini tuh buat IGS, buat TikTokan tuh di sini rapi. Ya, aku suka. Pokoknya habis ini aku pengen TikTokan. Tahu nggak? Waktu aku tiga kesini, gua kira di rumahnya Caca. Karena itu persis di rumah Caca juga kan. Ada ya? Iya kayak di rumah aku juga gitu. Apa warna? Bentukan hordengnya tuh persis kayak begitu sama. Emang lagi ngetren warna-warna kayak gitu. Pokoknya kita nanti barteran, kita main ke tempat-tempat teman-teman ya. Iya, habis ini kita main ke tempat Caca. Arias, ke Caca, ke Tika, ke Andre, ke ya. Semuanya. Habis okay. Itu ke atas yuk. Oh, zaman sekarang tuh emang rumah-rumah sekarang tuh toiletnya tuh nyongsong ke bawah. Jadi kalau lagi pup nih banjir. Gue malu ah, pokoknya ini udah ini toilet. Nah, ini ada cupang-cupang. Kita lihat ikan cupangnya. Guys. Ya, ini dia nggak ganti air cupangnya dari 77 hari yang lalu. Enggak, ini emang airnya dikasih daun ketapang. Gua malu tau datang-datang ke sini, Cis. Enggak apa-apa kan semua tuh requestan dari Cis nih. Nih di komen sama Putri Agustina Setiawati yang DP-nya kaya. DP-nya begini ya. DP-nya kaya. Katanya Kak buruan Kak di lantai 2. Ayo guys, kita ayo. Kita akan menggeledah atau Ricis akan kepo ke lantai 2 rumahnya Fazo. Total luas ini berapa? 104 meter lah. Serius, tapi kayak luas banget ya. Apa karena belum terisi barang-barang? Tuh kan anduk di mana-mana. Wajar kalau cowok. Ini kamar utama. Iya. Yang mana ini apa ini? Gitu. Ini seru banget. Ini dia lari beberes. Gak apa lah yang situ guys. Ih kok Hello Kitty sih? Ini kamar Alia Fazo. Ini dunia aku Pinky. Jangan-jangan ini kamar gue. Iya. Pinky guys, aku suka banget. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini enak banget sini, lapang dan enak kataku. Ini bersyukur banget. Benar ternyata tuh kalau kita kerja keras, enggak ada yang sia-sia. Buktinya Fazo selama ini dia kerja keras akhirnya bisa dapatkan apa yang dia butuhkan dan tentunya dengan ibadah yang enggak pernah ketinggalan. Makanya kalian kalau mau apa-apa, diusahain, kerja keras, jangan malas-malesan, guys. Apalagi perempuan, jangan mengandalkan tenaga laki-laki atau orang tua. Kerja keras, jangan malas-malesan. Jangan gampang terpengaruh sama ucapan-ucapan orang yang tujuannya menjatuhkan kita. Kita harus punya tujuan yaitu sukses. Kalau tujuan kita sukses, niat kita bagus, kita gak akan gampang terpengaruh sama hujatan-hujatan orang. Jadi kita harus semangat. Yang penting satu, fokus tujuan kita adalah kerja dan untuk ibadah lillahi ta'ala karena Allah. Lu nyalek Yun. Cocok deh dia nyalek Yun. Gak aku seneng aja. Tapi bener kata Yuyun yang kayak sholawat gitu-gitu bisa terwujud itu tuh bener-bener terjadi ya. Aku selalu bilang kan, aku pernah bilang halusinasi ditambah niat yang baik dan kerja keras jadinya terwujud. Itu bener. Jok maaf ngapain Jok. Tadi kan gue lagi speak up nih sengaja biar nungguin lu bersih-bersih. Sengaja. Ini kamar mandi ya guys. Sini nih. Iya. Liatin jorok banget. Udah bersih. Udah ini surprise bersih. Bajunya nih ya. Pokoknya, pokoknya ini bisa hilang, Fazo bisa hilang, lo liatin. Satu, dua, tiga. Ini jorok. Yuk, ngapain sih lo cu beli tai-taian? Iya. Enggak, buat lucu-lucuan aja kerjain. Iya.
Jo, kalau saran gue, kalau kamar lu mau terlihat lebih luas, ini mepetin ke situ sekalian, iya, atau ke sini sekalian gitu. Okay, jadi emang benar-benar tinggal satu space doang. Yeah. Emang ini kan emang belum jadi. Iya, jadi kan nggak bisa ditempatin apa-apa ya Yun sebelah-sebelahnya. Iya, lemari nanggung. Makanya lu mendingan pepetin sekalian taruh lemari. Yeah. Kalau kata kalian gimana? Kalau kataku sih gitu. Ayo coba komen semuanya, bilang ke tempat tidurnya pepet terus. Iya, pepet terus. Tuh saking nggak ada lemarinya, taruh baju di sini. Belum ada di situ. Jadi jadi bajunya gue bawa secukupnya dari kontrakan. Nanti kalau udah habis, gue taruh di tempat cuci. Nanti gue bawa pulang ke kontrakan gitu. Oh, I see. Iya. Di sana. Udah biasa aja. Nyaman sih kalau kata aku. Cuman satu kurangnya. Apa? Kurang teman hidup. Iya, itu. Bilang apa? Karena kita sama. Aku juga sudah punya rumah, aku sudah punya mobil, alhamdulillah cuma satu kurangnya. Teman tidur. Tidurlah Mas Puisi lo yang banyak itu. Makanya ayo dong, doa kalian dipercepat, diperkencang ya. Jangan lupa ikhtiar sampai halal buat kita bertiga, buat Andre juga, buat semua tim Ricis, agar secepatnya menyempurnakan separuh agama kita. Betul, jangan cuma bisa jodoh-jodohin, doain dong. Jangan cuma siper-siperin, doain. Aku gak butuh siper-siper yang gimana-gimana, cukup doa di sepertiga malam kan, tuh butuh banget aku. Yun, gue heran siper-siper itu mereka bikin-bikin sendiri, mereka berantem-berantem sendiri. Iya, mereka yang bikin, mereka yang berantem. Intinya siapapun kalian harus berpikir positif dan kencengin doa. Aku sayang sama kalian semua tanpa terkecuali. Gak ada yang lebih kesini, gak, aku sayangnya merata, netral untuk kalian semuanya. Netral, ya, oke, pesan-pesan di video kali ini, silakan. Pesan-pesannya adalah jangan pernah berhenti atau takut bermimpi. Setuju. Karena mimpi kalian kalau diusahakan dengan kerja keras, niat yang tulus, ikhtiar ya Yun, itu akan terwujud, itu bisa dipastikan. Makasih ya Icis, handphonenya. Ya, nonton vlognya. Nonton vlognya. Justru aku yang makasih ya, sini deh. Sebagai penutup, lihatlah dan buka. Bolong-bolongin. Tolong kalian donasiin AC untuk Fazo sekarang juga. Bye.